Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Aljabar Abstrak Program Studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Bina Bangsa Banten. Saya Lia Gatra Hanafiani. Saya Umi Kulsum. Saya Indah Lestari. Saya Anita. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai isomorfisme dan monomorfisme. Simak ya videonya. Di sini kita akan menjelaskan isomorfisme. Definisi dari isomorfisme adalah misal himpunan G terhadap operasi bintang dan himpunan H terhadap operasi bundaran adalah grup. Maka dikatakan grup G isomorfisme dengan H jika terdapat fungsi F relasi dari G ke H yang memenuhi satu. Fungsi F adalah fungsi injektif, fungsi F adalah fungsi subjektif, dan yang terakhir fungsi F adalah homomorfisme. Maka dapat dikatakan F isomorfisme. Kenapa? Karena kita ketahui bahwasannya isomorfisme grup ini yaitu suatu homomorfisme grup yang surjektif, di mana dia terdapat fungsi surjektif juga fungsi injektif. Dan dapat dilihat bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh isomorfisme grup adalah 3 hal. Begitupun sebaliknya, jika memenuhi 3 syarat hal ini, berarti dinamakan isomorfisme. Nah, di sini ada teorema. Jika relasi F dari G ke G aksen adalah sebuah fungsi yang isomorfisme dari G ke G aksen dan E adalah elemen identitas di G, maka FE adalah identitas pula di G aksen. Demikian juga dengan F A inverse -1 sama dengan F A inverse -1 untuk setiap A elemen G. Bukti dari teorema di atas adalah misal X aksen anggota G aksen, karena F adalah fungsi yang isomorfisme, maka untuk setiap X anggota G sedemikian hingga Fx sama dengan X aksen. X aksen sama dengan Fx, X aksen sama dengan Fe dikali X, X aksen sama dengan Fe, Fx, X aksen sama dengan Fe dikali X aksen, dan X aksen sama dengan Fx, X aksen sama dengan Fx dikali E, X aksen sama dengan Fx dikali Fe, X aksen sama dengan X aksen dikali Fe. Selanjutnya, untuk setiap anggota X aksen, anggota G aksen mempunyai Fe x aksen sama dengan x aksen sama dengan x aksen Fe, sehingga Fe adalah identitas di G aksen. Demikian pula untuk A anggota G, kita mempunyai Fe sama dengan F A inverse -1 dikali A sama dengan F A inverse -1 dikali F A, dan Fe sama dengan F A dikali A inverse -1 sama dengan F A dikali F A inverse -1. Terbukti F A inverse -1 sama dengan F A inverse -1. Teori isomorfisme pertama. Misalkan F relasi dari G ke H adalah suatu homomorfisme dengan kernel adalah ger F, maka G per atau K isomorfisme dengan Lm F. Bukti, misal didefinisikan sebuah fungsi V relasi G atau K ke Lm F dengan V AK sama dengan FA. Fungsi ini terdefinisi dengan baik sebab AK sama dengan BK jika dan hanya jika FA inverse -1 B anggota K, yang artinya F
A inverse min 1 dikali B sama dengan EH, atau dengan kata lain FA sama dengan FB. Dan juga untuk V, AK dikali BK sama dengan V, A dikali B dikali K sama dengan F, A dikali B sama dengan FA dikali FB sama dengan F sama dengan V A dikali K V B dikali K. Dapat disimpulkan bahwa V adalah suatu homomorfisme grup dan V adalah fungsi satu-satu, karena jika AK grup ke F, maka V A dikali K sama dengan F A sama dengan EH. Jika A anggota K, sehingga AK sama dengan K, artinya per V sama dengan K, di mana K adalah elemen identitas di G atau K. Maka V merupakan fungsi yang bijektif, sehingga V suatu isomorfis, G atau K isomorfis dengan LM. Teori isomorfisme kedua, sifat, misal H dan K adalah subgrup dari G. Jika H atau K adalah subgrup normal dari G, maka HK adalah suatu subgrup dari G juga. Buktinya, diketahui salah satu dari H atau K adalah subgrup normal dari G. Misal P dikali K adalah subgrup normal dari P, maka untuk semua Q dikali A elemen dari G berlaku. Q dikali A dikali K sama dengan K dikali A. Maka berlaku juga untuk P dikali H dikali K sama dengan K dikali H untuk suatu P dikali H elemen dari G. Teorema, misal H dan K adalah subgrup dari G, dengan K subgrup normal di G, maka H per H irisan K isoformis dengan HN per N. Bukti, misal fungsi yang memetakan G dengan G per K adalah teta, maka dapat ditulis teta yaitu G memetakan terhadap G per K dengan teta pemetaan natural, dan teta 0 adalah pembatasan teta pada H. Maka teta 0 adalah satu homomorfisme dengan kernel teta 0 sama dengan H irisan K. No, maka teta 0 adalah satu homomorfisme dengan kernel teta 0 sama dengan H irisan K. Sehingga H per H irisan K sama dengan H kernel. Sehingga H per H N. Sehingga H per H irisan K sama dengan H per kernel teta isoformis dengan lim teta 0. Jika fungsi F memetakan G terhadap H adalah suatu isoformisme grup, maka akan menyebabkan 1. F pangkat min 1 yaitu memetakan H terhadap G. Yang kedua, mutlak G sama dengan mutlak H. Yang ketiga, jika G abelian, maka H juga abelian. Yang keempat, jika G siklik, maka H juga siklik. Yang kelima, jika G elemen dari grup G dengan mutlak G sama dengan M, maka mutlak F per G sama dengan M. Bukti, yang pertama, karena F isoformisme, maka F adalah suatu fungsi bijektif, sehingga F pangkat min 1 ada. Misal ambil sebarang elemen di H, misalnya H-nya H1 dan H2. Maka sebagian G1, G2 adalah elemen bagian dari grup G. Sehingga H1 sama dengan F G1 dan H2 F G2.
maka diperoleh H1 sama dengan, maka diperoleh H1 dikali H2 sama dengan FG1, FG2. FG1 dan FG2 berasal dari sini. Maka sama dengan FG1 dikali G2, sehingga F pangkat min 1 H1 H2 sama dengan G1 dikali G2 sama dengan F pangkat min 1 dikali H1 F pangkat min 1 dikali H2, di mana semua H1 dan H2 adalah elemen dari H. Bukti yang kedua, karena fungsi F bijektif, maka jelas bahwa banyaknya elemen di G sama dengan banyaknya elemen di H. Bukti yang ketiga, diketahui G abelian, maka akan ditunjukkan bahwa H pun abelian. Misal ambil sebarang elemen di H, misalnya H1, H2, elemen dari H, karena F surjektif, maka pasti ada G1, G2, elemen dari G yang memenuhi H1 sama dengan F, G1, dan H2 sama dengan F, G2. Maka diperoleh H1 dikali H2 sama dengan F, G1 dikali F, G2. Ini didapat dari sini. Maka sama dengan F G1 dikali G2 sama dengan F G2 dikali G1 sama dengan, dipisah menjadi F G1 F G2 F G1 sama dengan F G1 dikali F G2 sama dengan H1 dikali H2. Maka terbukti bahwa untuk setiap H1, H2, elemen dari H berlaku H1 dikali H2 sama dengan H2 dikali H1. Jadi terbukti bahwa H juga abelian. Bukti yang keempat, diketahui G siklik, maka akan dibuktikan bahwa H juga siklik. Misal G sama dengan G sama dengan semua himpunan yang ada pada G pangkat N, N elemen dari Z, dan F, G sama dengan H untuk suatu H elemen dari grup H. Ambil sebarang elemen di H, misal H1 elemen dari H, maka akan ada M elemen dari Z, sedemikian sehingga H1 sama dengan F G pangkat M, di mana F G pangkat M sama dengan terdiri dari himpunan FG, F sampai dengan FG sama dengan H pangkat M, di mana M lebih dari sama dengan 0, dan FG pangkat min 1 sampai dengan FG pangkat min 1 sama dengan H pangkat min 1, di mana M kurang dari 0. Sehingga untuk setiap H elemen dari grup H, H1 sama dengan H pangkat M dengan M elemen dari Z. Di mana Z adalah bilangan bulat. Hal ini berarti H sama dengan H sama dengan semua elemen H pangkat M adalah M anggota dari Z. Jadi terbukti bahwa H juga siklik. Bukti yang kelima, jika mutlak G sama dengan M dan mutlak FG sama dengan N, maka EH sama dengan FEG sama dengan FG
G pangkat M sama dengan F G pangkat M. Sehingga diperoleh, terdapat bilangan bulat positif K yang memenuhi M sama dengan KN. Selain itu, ada EH sama dengan FG pangkat N sama dengan FG pangkat N. Karena F fungsi bijektif dan EH sama dengan FG, maka G pangkat N sama dengan EG. Sehingga ada bilangan bulat positif K1 yang memenuhi N sama dengan K1M dari persamaan M sama dengan K dikali K1 dikali M dan N sama dengan K1 dikali M. Maka diperoleh M sama dengan K dikali K1M sehingga K dikali K1 sama dengan 1. Karena masing-masing dari K dan K1 adalah bilangan bulat positif, maka nilai K dan K1 yang memenuhi adalah K sama dengan 1 dan K1 sama dengan 1. Sehingga diperoleh M sama dengan KN sama dengan 1N sama dengan N. Contoh yang kedua, tunjukkan bahwa S3 tidak isomorfis dengan Z6, meskipun keduanya memiliki order yang sama. Jawab, akan ditunjukkan bahwa S3 tidak isomorfis dengan Z6. Telah dibuktikan bahwa S3 tidak komutatif sedangkan Z6 komutatif. Maka akan ditunjukkan bahwa S3 tidak isomorfis. Maka akan ditunjukkan bahwa S3 tidak isomorfis dengan Z6. Misal, ambil sebarang elemen di S3, misalnya alfa, beta, elemen dari S3. Sedangkan alfa dikali beta tidak sama dengan beta dikali alfa. Maka akan diandaikan, di mana pengandaian adalah kebalikan dari pertanyaan. Di pengandaian ini kita akan membuktikan bahwa S3 isomorfis dengan Z6 atau Z6 isomorfis dengan S3. Andaikan fungsi F memetakan Z6 pada S3 adalah suatu isomorfisme, maka sebagian A, B elemen dari Z6. Sedemikian hingga FA sama dengan alfa dan FB sama dengan beta. Sehingga diperoleh alfa dikali beta sama dengan FA dikali FB. FA dan FB berasal dari sini. Sama dengan FA tambah B sama dengan FB tambah A, di mana ini sifat komutatif, sama dengan FB ditambah FA sama dengan beta dikali alfa. Sehingga beta dikali alfa kontradiksi dengan kenyataan bahwa alfa dikali beta tidak sama dengan beta dikali alfa. Jadi pengandaian di atas salah. Seharusnya fungsi F memetakan Z6 pada S3 bukan isomorfisme. Maka pengandaiannya salah. Selanjutnya kita akan membahas tentang monomorfisme grup. Monomorfisme grup adalah salah satu jenis dari homomorfisme grup. Di sini ada definisi dari monomorfisme, yaitu misalkan G dan H adalah grup, di mana G adalah grup dengan operasi biner bintang, sedangkan H adalah grup dengan operasi biner pagar. Misalkan pula ada relasi F, di mana relasi F merupakan sebuah pemetaan yang menghubungkan grup G ke grup H. F disebut monomorfisme grup jika memenuhi syarat yang pertama, F adalah homomorfisme grup. Kemudian syarat yang kedua adalah fungsi F merupakan fungsi injektif atau 1-1. Cara membuktikan bahwa F adalah monomorfisme, kita harus melalui 3 langkah.
yang pertama, buktikan bahwa F adalah pemetaan. Yang kedua, buktikan bahwa F adalah homomorfisme. Kemudian langkah yang terakhir, buktikan bahwa F injektif. Adapun untuk membuktikan bahwa F adalah homomorfisme grup, kita harus memenuhi syarat dari homomorfisme. Cara membuktikannya, kita melalui 3 langkah. Yang pertama, kita harus membuktikan bahwa F bersifat tertutup. Kemudian langkah yang kedua, kita harus membuktikan bahwa untuk setiap A dan B adalah merupakan anggota bilangan G yang berlaku bahwa jika A sama dengan B, maka FA sama dengan FB. Kemudian langkah yang selanjutnya atau langkah terakhir adalah kita membuktikan bahwa untuk setiap A dan B merupakan anggota himpunan bilangan G yang berlaku bahwa jika F A bintang B sama dengan FA pagar FB, di mana bintang dan pagar di sini berasal dari definisi. Nah, di sini ada 2 grup, di mana yang pertama adalah grup dengan operasi biner bintang dan yang kedua adalah grup dengan operasi biner pagar. Nah, bentuk di sini bisa saja berubah. Jadi, tergantung bagaimana bentuk soal yang akan ditemui. Nah, untuk lebih memahami materi monomorfisme, mari sama-sama kita membahas contoh soalnya. Nah, di sini diketahui ada 2 grup. Grup yang pertama Z cross Z dengan operasi biner penjumlahan dan grup T dengan operasi biner perkalian, di mana T sama dengan 5 pangkat M, 9 pangkat N, di mana M, N-nya merupakan anggota bilangan bulat adalah grup. Buktikan bahwa alfanya adalah Z cross Z merupakan grup T. Jika M, N, maka alfa M, N sama dengan 5 pangkat M, 9 pangkat N adalah sebuah monomorfisme. Nah, kita lanjut ke pembahasannya ya. Nah, di sini yang tadi telah kita baca itu akan dibuktikan A adalah monomorfisme, katanya gitu. Nah, untuk mengetahui bahwasannya tadi itu adalah monomorfisme, ada 3 langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama, yaitu akan dibuktikan bahwa alfa adalah suatu pemetaan. Perhatikan bahwa alfa M, N sama dengan 5 pangkat M, 9 pangkat N akan selalu termuat di dalam grup T. Dapat kita simpulkan alfa tertutup di dalam grup T. Misal, ambil M1, N1, M2, N2 merupakan anggota bilangan, merupakan grup Z cross Z. Nah, dengan M1, N1 sama dengan M2, N2, artinya M1 sama dengan M2 dan N1 juga sama dengan N2. Perhatikan bahwa alfa M1, N1 sama dengan 5 pangkat N1, 9 pangkat N1. Nah, ini juga bisa kita tulis karena tadi M1 sama dengan M2, maka di sini kita bisa menulisnya dengan M pangkat 5 pangkat M2, 9 pangkat N2 sama dengan alfa M2, N2. Nah, dapat kita simpulkan jika M1, N1 sama dengan M2, N2, maka alfa M1, N1 juga adalah alfa M2, N2 dan alfanya adalah pemetaan. Oke, langkah yang kedua yaitu akan dibuktikan bahwa alfa adalah homomorfisme. Misal, ambil M1, N1, M2, N2 merupakan
anggota grup Z cross Z. Perhatikan bahwa alfa M1 N1 ditambah M2 N2 sama dengan alfa N1 ditambah N1, M2 ditambah N2. Nah, alfa M1, N1 sama dengan 5 pangkat N1 tambah N2, 9 pangkat N1 tambah N2. Nah, di sini kita sama seperti sifat perpangkatan ya. Karena di atasnya 5 pangkat M1 tambah M2, maka di sini juga dapat kita uraikan dengan 5 pangkat M1, 5 pangkat M2. Karena mereka absisnya sama, yaitu 5, begitupun dengan absis 9. Nah, ini sama dengan 5 pangkat M1, 9 pangkat M1, dikali 5 pangkat M2, 9 pangkat M2, ini kita kelompokkan. Nah, didapatlah alfa M1, N1 dikali alfa M2, N2. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya alfa M1, N1 ditambah M2, N2 sama dengan alfa M1, N1 dikali alfa M2, N2. Dimana alfanya adalah homomorfisme. Nah, langkah yang terakhir atau langkah yang ketiga yaitu akan dibuktikan bahwa alfa adalah homomorfisme injektif. Nah, perhatikan bahwa alfa M, N sama dengan 5 pangkat M, 9 pangkat N akan selalu termuat di dalam grup T. Nah, misalkan kesimpulannya alfa tertutup di dalam grup T. Ambil M1, N1, M2, N2 merupakan anggota grup Z cross Z dengan alfa M1, N1 sama dengan alfa M2, N2. Perhatikan bahwa alfa M1, N1 sama dengan alfa M2, N2 yang tadi telah dibahas ya. Nah, maka 5 pangkat M1, 9 pangkat N1 sama dengan 5 pangkat M2, 9 pangkat N2. Nah, karena 5 dan 9 saling prima, maka akan diperoleh M1 sama dengan M2, begitupun dengan N1 sama dengan N2. Artinya M1, N1 sama dengan M2, N2. Nah, kesimpulannya adalah jika alfa M1, N1 sama dengan alfa M2, N2, maka M1, N1 juga sama dengan M2, N2. Alfa adalah homomorfisme yang injektif. Nah, karena ketiga langkah tadi telah memenuhi soal yang kita bahas, maka dapat kita simpulkan bahwasannya alfa adalah monomorfisme terbukti.